bertugas sebagai ajudan dari Mr. Money. Mr. Money. Lebih berwibawa kayaknya. Halo, nama saya Amigo. Di UKA sebagai ajudan dari Mr. Money. Sebagai ajudan tugasnya simpel, bawa uang dari uangnya Mr. Money untuk dibagiin ke yang membutuhkan. Gitu. Tugasnya untuk melindungi Mr. Money dari apapun, karena di lapangan kan banyak hal yang nggak terduga. Polisi juga sama, tugasnya mengamankan lokasi di sekitar, terutama di pasar, sama timekeeper sih. Dibilang susah enggak juga, karena sebagai ajudan kan tugasnya ngamanin Mr. Money. Mungkin hal yang paling challenging adalah menjaga badan aja sih. Tetap gym, di saat semua orang makan enak, gue makannya tetap harus dijaga. Pengalaman lucu, tentunya karena ajudan itu kan tangan kanan Mr. Money. Nah, banyak barang-barang yang diangkut, barang-barang target yang diangkut ke bawah. Salah satunya itu kambing. Mungkin beratnya nggak seberapa, enteng lah mengangkat kambing, tapi baunya itu yang nggak bisa hilang. Yang lucu. Tentunya banyak digemari masyarakat, makin banyak membantu warga yang membutuhkan, makin panjang, rating makin bagus, doain terus ya. Awal mulanya dapat chat untuk casting sebagai ajudan, gue pikir biasa-biasa aja, terus gue dateng, ternyata yang casting tuh banyak. Dan gue lihat itu saingannya benar-benar ajudan semua. Ajudan tuh means yang badan ajudan gimana sih, yang satpam-satpam, yang bodyguard gitu loh. Wah, gue pikir ini bukan karakter gue banget nih, serem-serem begini. Mungkin rejeki dan gak taunya gue yang di calling sebagai itu sih. Dari awal tahun ini. Oh, mulai setahunan ini. Tahun ini dari awal tahun, terus sempat pandemi, stop, mulai lagi deh. Oke. Okay. Banyak nih. Waktu kosong biasanya kan pulang udah larut malam tuh, jam 12 malam, jam 11 malam biasanya sampai rumah. Nah, itu jam 4 langsung tidur. Mau nggak mau harus langsung tidur, nggak megang handphone, nggak megang apapun. Jam 4 pagi udah siapin makanan sendiri, prep sendiri. Jam 6 pagi kebetulan saya gym di Mega Gym yang jam 6 paginya udah buka. Ya udah langsung gym jam 6, jam setengah 8 kelar, cabut ke lokasi. Gym olahraga. Acting suka, salah satunya extreme sport apa aja suka, gak harus olahraga yang hardcore kayak di gym, outdoor pun suka, apapun, terutama surfing sih. Terhadap Mr. Money, Mr. Money baik tentunya, terus care, terus royal. Yeah. Mr. Money. Kenapa? Lebih berwibawa kayaknya. Oh, punya. Nah, nanti ada satu project ajudan yang nyiksa Mr. Money. Oh, ada ya. Yeah.
Mr. Money, semoga makin sukses karena dia baru ulang tahun nih. Juara Mr. Money-nya. Makin sukses, makin jaya, makin plus, makin cepet jodoh. Timekeeper seru, fun, excited, terus berimpact positif juga ke masyarakat. Gak ada, semuanya baik-baik semua. Kita di sini kekeluargaan dan kita saling support satu sama lain kok. Eh, kita ketemu lagi. Cewek mungkin ya normal lah ya, kalau cewek mungkin kelihatannya lebih manly atau apa. Kalau yang cowok mungkin kelihatannya anak gym, anak atau apa. Itu udah biasa lah di dunia gym kayaknya. Tempat gym ada, di mall ada, gitu, tergantung. Tapi selama kalau pakai ini wardrobe-nya ajudan, aman-aman aja. Karena kelihatannya garam mungkin. Sebenarnya basicnya tuh dari dulu gua atlet basket. Beberapa tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan itu gua ada kerja di tuna laut intinya. Itu berat badan naik tuh drastis, 20 kilo, naik 20 kilo lah kurang lebih. Terus itu balik ke Jakarta langsung turun lagi, kurang lebih kayak gitu. Semuanya sih selama gue di luar kota nggak ada yang tahu kan. Ketika balik Jakarta ya, oh ya masih begini aja. Masih kelihatannya masih bagus-bagus ya, karena dulunya emang bagus. Okay. Dong. Lagi. Oh, yang mana nih? Kanan, kiri, barengan. Kiri. Halo, saksikan terus Uang Kaget hanya di GTV.